Kerana mahasiswa di sini saya berjuang. UiTM terbilang matlamat yang saya julang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Saya Muhammad Haikal bin Johari, mahasiswa semester 4 Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Seremban. Di sini, saya ingin menawarkan diri sebagai calon jawatankuasa perwakilan pelajar bagi mewakili Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Bagi yang belum mengenali saya, saya merupakan Yang di-Pertua Speaker Parlimen Mahasiswa Penggal ke-6 bagi Kampus Seremban. Saya juga merupakan mantan Exco Multimedia Publicity dan Perhubungan Diploma in Public Administration Club FSPPP bagi sesi 2019-2020 dan saya juga pernah menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin Minggu Destini Siswa. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, manifesto yang saya akan bawa memfokuskan kepada tiga perkara. Yang pertama, pemerkasaan Parlimen Mahasiswa di mana saya akan memartabatkan persidangan Parlimen Mahasiswa bagi membincangkan isu mahasiswa sebagai tanda ketelusan dan keterlibatan mahasiswa di dalam tadbir urus. Saya bertekad akan melaksanakan persidangan Parlimen Mahasiswa secara bulanan yang bukan sahaja akan membincangkan isu mahasiswa di kampus, bahkan merentasi isu nasional yang melibatkan kemaslahatan mahasiswa. Yang kedua, saya akan menubuhkan satu jawatankuasa bagi membela mahasiswa yang ditekan apabila membuat sebarang aduan berkenaan apa-apa isu berkaitan salah laku kakitangan universiti. Yang ketiga, saya akan memastikan kebajikan mahasiswi sentiasa terjamin, khususnya dalam isu kemiskinan hate yang berlaku dalam kalangan wanita, khususnya siswi, dengan menempatkan satu kios produk sanitari wanita secara percuma kepada yang memerlukan. Rakan-rakan mahasiswa yang dikasihi sekalian, sudah tiba masanya satu perubahan kepimpinan berlaku di dalam fakulti dan universiti yang kita sayangi ini. Ayuh bersama menuju rejuvenasi mahasiswa. Sekian daripada saya, Muhammad Haikal bin Johari, calon JPP FSPPP, calon pilihan anda.